Maka oleh sebab itu doa Abul Anbiya Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadha balatan amina, ya Allah jadikan negeri kami ini negeri yang aman. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tawhida wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzina Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Atas izinnya, atas nikmat dan taufiknya kita bisa ijtima', kita bisa berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Tidak ada lain tujuan kita adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jalla dengan kita berusaha untuk mentaatinya, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan rambu-rambu dan batas-batas hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita ingin mentaati Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita ingin menjalankan rambu-rambu dan batas-batas hukum-hukum Allah, maka tentunya dibangun di atas ilmu. Kita bersyukur dengan Allah anugerahkan kita dinul Islam sehingga kita menjadi seorang muslim. Tentunya berbahagia dan beruntunglah menjadi seorang muslim sebagaimana apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, qad aflaha man aslam uruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh berbahagia dan beruntunglah menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim ini keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan. Dan prinsip agama ini adalah mengajarkan kepada kasih sayang tentunya hakiki, kedamaian, rasa aman, dan itu adalah pokok-pokok yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Ketika manusia dianugerahkan berupa harta materi tapi tidak diberikan rasa aman, maka tentunya rezeki materi yang ada padanya tidak maksimal, dia tidak akan bisa menikmati
Maka oleh sebab itu doa Abul Anbiya Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadha balatan amina, ya Allah jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Jadi namanya rasa aman itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Maka barakallahu fikum, tentunya keamanan yang Allah akan anugerahkan kepada hambanya, kepada satu negeri, ketika penduduknya mereka adalah memurnikan tauhid kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka tentunya dia tidak campurkan atau campur adukkan antara dia lillah, tapi bukan kemudian di dalamnya tercampur dengan linnas. Yang namanya tauhid dan Islam adalah dinul khalis, dinul tauhid, yang memiliki prinsip hanya mengikhlaskan diri ketika dia ibadah hanya kepada Allah. Tujuan dia, niat dia, maksud dia hanya untuk Allah. Maka ketika dalam kehidupan manusia tauhidnya itu tercemar, terkotori dengan kepentingan-kepentingan pribadi ataupun hawa nafsu, maka itulah tentunya rasa aman yang akan dicabut oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Sebagaimana banyak peristiwa terjadinya huru-hara, banyak terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan Islam justru mencoreng kepada Islam. Barakallahu fikum jami'a. Maka kita ketahui bahwa Islam ketika berbicara tentang iman, maka Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ini memiliki cabang 60 sampai 70 lebih. Tentunya puncak yang tertinggi fa'alaha kalimatu la ilaha illallah. Adnaha, yang paling ringan, yang tertinggi cabang iman adalah kalimatul la ilaha illallah. Itu prinsip, itu pondasi. Karena semua apa yang diperbuat dilakukan oleh manusia itu mengerucut kepada kalimatul la ilaha illallah. Dan kemudian yang paling ringan adalah apa? Himatatul adza anit thariq. Dia menyingkirkan, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Ini cabang iman, sehingga menunjukkan bahwa dalam realita sosialisasi kehidupan manusia, maka dia peduli bahwa itu adalah fasilitas-fasilitas umum, bahwa itu adalah merupakan jalan umum, bahwa itu adalah untuk kenyamanan, keamanan dan semuanya. Maka di dalam Islam, di dalam iman mengajarkan justru kita tidak menjadi orang yang mengganggu tentang ya keamanan, rasa tidak terganggu, rasa nyaman, maka tidak demikian. Nah, maka barakallahu fikum jami'a, maka demikian Islam. Maka tentunya itulah ilmu puncak dari segalanya yang akan meluruskan seluruh aspek kehidupan manusia adalah ilmu. Tentunya qala Allah qala Rasul. Dan dengan pemahaman yang benar. Islam ini datang dari si Allah. Islam ini adalah agama Allah. Sehingga para ulama pun menyebutkan, mengingatkan kepada kita, menasihatkan kepada kita. Dan kita punya dalil kekuatan dan itu harus kita pegangi dan harus kita tanamkan, kita ikat dalam hati kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di si Allah adalah Islam. Dan kita tahu bagaimana Islam. I'lam rahimakallah, ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian. Innad dina innama ja'a min qibalillah. Lam yudha 'ala uqulir rijal wa ara'ihim. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Wala tattabi' shay'an bihawaka. Fatamruku minad din fatakhruju minal Islam. Ketahuilah agama ini datang dari Allah dan milik Allah. Dan agama ini tidak berdasarkan akal manusia. Agama ini tidak berdasarkan hawa nafsu manusia.
agama ini tidak berdasarkan pendapat-pendapat manusia. Kalau mengikuti akal manusia, pendapat manusia banyak. Orang akan berkata, menurut saya, yang lain juga begitu. Menurut saya, la haula wala quwata illa billah. Apa jadinya Islam? Maka kita dituntut di dalam Islam, seluruh apa yang kita lakukan, maka akan ditanya oleh Allah. Sehingga mestinya itu. Sehingga kita tidak ikut-ikutan. Ya. Kita punya sikap prinsip yang benar. Memiliki ilmu, memiliki hujah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ilmu. Maka wa ilmuhu indallah wa inda rasuli. Dan Islam itu di atas ilmu. Dan ilmu itu di sisi Allah dan Rasulnya. Kala Allah, kala Rasul. Maka oleh sebab itu Allah ingatkan kita. Wala taqfu ma laysanaka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Kalian itu jangan mengikuti. Kalian jangan latah. Kalian jangan bersikap. Terlebih itu kalian nisbatkan, sandarkan kepada agama. Apa yang kalian tidak tahu dalil ilmunya? Kenapa? Karena pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian, semua akan ditanya oleh Allah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah diturunkan apa? Untuk hujjah lana, wala hujjah alaina. Sebagai pembela kita. Bukan menjadi penuntut kita. Jadi pembela, bukan penuntut. Itu mestinya. Maka oleh sebab itu, fala tattabi syai'an bihawaka. Kalian jangan mengikuti. Ketika antum beragama dengan hawa nafsu sedikit pun. Hawa nafsu termasuk adalah syubhat. Ya. Termasuk fitnah. Ada fitnah tu syubhat, ada fitnah tu syahwat. Nah, ini fitnah syahwat ini. Tentunya karena dangkalnya di dalam dia memahami agama Allah. Sehingga ketika orang yang mengatasnamakan Islam terlepas, wallahu alam. Kita tidak bicara tentang masalah politik. Ya, kita enggak bicara apa itu ada Grand Senat apa, kita enggak berbicara itu. Tapi ini realita seperti itu terjadi. Kita masih diingatkan kasus bom Bali sampai 2 kali. Ya, kemudian berikutnya. Mereka mengatasnamakan apa? Islam. Mengatasnamakan apa? Jihad. La haula wala quwata illa billah. Sementara kita tahu bagaimana jihad kedudukannya dalam Islam. Sampai Nabi mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian?" Ya, ra'sul Islam wa 'umuduhu wa dhirwatu salami. Itu kata Nabi, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian?" Puncak dan pemimpinnya di dalam semua urusan. Dan tiangnya semua urusan. Dan kemudian puncak tertingginya amal dalam Islam. Qalu bala ya Rasulullah, tentu. Maka Nabi mengatakan bahwa seluruh perkara puncaknya, pemimpinnya urusan itu ada pada Islam. Maka Islam mengajarkan, maka Islam menjelaskan, menyebutkan semua aspek kehidupan manusia. Dan tiangnya daripada urusan adalah salat. Sehingga Nabi mengatakan as-salatu khairul maudhu'. Salat sebaik-baik topik. Sebaik-baik permasalahan. Tidak ada puncak topik permasalahan yang tertinggi adalah salat. Dan kemudian puncak amal tertinggi adalah apa? Al-jihad fi sabilillah. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Sebagai kubah Islam itu jihad. Tapi jangan kemudian disalahpahami tentang makna jihad. Maka ada istilah orang mengatasnamakan jihadi. Ada orang mengatasnamakan istishhadi. Ya, karena ingin disebut dia seorang mujahid. Dia sebut ingin menjadi seorang yang mati syahid. Tapi salah langkah. Salah di dalam memahami. Akhirnya apa? Nah ini. Mencoreng nama Islam. Ya. Barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu, berulang-ulang saya sampaikan, hendaklah kita menjadi orang-orang muslimin, orang-orang Islam yang memberikan kontribusi yang terbaik dengan sewaktu-waktunya keberkahan Allah yang ada di langit dan di bumi, dengan tentunya keimanan, ketakwaan kita yang dibangun di atas ilmu, bukan sebaliknya, justru menjadi sebab-sebab murka Allah tabaraka wa ta'ala karena kejahilan kita, karena hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi,
apa yang terjadi, maka tentunya Islam berlepas diri. Kalau itu mengatasnamakan jihad. Dan tentunya kalau kita tahu bagaimana tentang sejarah ketika disyariatkan jihad. Jihad itu dengan kata lain al-qital tidak identik mesti perang menghadapi orang-orang kafir. Padahal asalnya adalah itu. Dan syariat jihad itu terjadi di Madinah ketika Nabi setelah hijrah. Maka awal terjadi perang namanya adalah Ghazwul Badr, perang Badr, baru kemudian Uhud dan berikutnya. Tapi antum melihat bagaimana prosesnya dan bagaimana keadaannya. Ya, jadi ketika Rasul 13 tahun di Makkah enggak ada diperintah sabar. Ya. Kemudian apa? Istiqamah, ats-tsabat. Karena ada syarat-syaratnya kapan seseorang itu harus dan bagaimana disebut itu ardul jihad, mu'arqatul jihad, disebut dengan biladul aman, biladul harb. Itu ada semuanya disebutkan. Dan bukan kita, para ulama yang menyebutkan. Jadi itu daerah yang memang itu disebut perang, oh kita boleh demikian, itu tidak mudah. Sehingga kemudian masih ada di antara fikrah-fikrah pemikiran yang mereka bermudah-mudahan takfiri, mengafirkan sebuah negeri yang dianggap negeri itu tidak berhukum dengan Islam, maka itu negeri kafir. Apa konsekuensinya berarti? Kan dia boleh memerangi berarti. Halal berarti darahnya kan kalau kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang negeri itu dianggap karena tidak berhukum dengan Islam adalah negeri yang kafir, dia punya konsekuensi apa? Harus hijrah. Ya negeri muslim. Mau ke Saudi, mau ke Yaman, mau ke mana lagi? Siapa yang mau terima antum? Berat. Jadi jangan bermudah-mudahan karena kita hanya mengambil dalil yang sifatnya global difahami sendiri. Mengambil ayat, memang ayatnya betul. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ini sama persis. Ya, ketika Abdurrahman ibn Muljim membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib pakai dalil ini. Ayo, gimana? Siapa Ali? Khalifah keempat, resmi. Dijamin surga. Ali bin Abi Thalib bil jannah. Termasuk al-mubasyyirun bil jannah. Al-asyratu al-mubasyyirun bil jannah. 10 di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Coba gara-gara memahami barang siapa tidak berhukum dengan Allah maka kafir. Ali dianggap kafir sama dia. Coba terjadi. Nah, ini kalau udah model-model yang seperti ini terus kayak apa? Orang-orang yang baru belajar Islam, orang-orang baru hijrah, oh seneng dicekoki yang seperti itu. Katanya, bilangnya, katanya cuci otak. Bukan, ngotori otak, bukan cuci otak. Cuci otak kan otaknya mesti bersih. Bagus pemahamannya. Tapi dia enggak. Tambah akhirnya. Seperti itu posisi Nasrallahu wassalam al-afiyah. Maka barakallahu fikum jami'ah, kita perlu belajar tentang Islam, akidah yang benar. Sebegini dulu bagaimana para salaf. Bagaimana para sahabat menerapkan Quran dan Sunnah? Bagaimana tabi'in, atba'ut tabi'in? Bagaimana para a'immah, ahlul hadith? Itu yang mesti kita contoh. Memahami ayat tadi pun juga perlu difahami dengan baik dan benar. Memahami ayat, innamal musyrikuna najis. Orang musyrik itu najis. Waduh, semuanya dianggap najis, Pak. Repot urusannya. Padahal apa maknanya yang dijelaskan para ulama mufassirin? Orang musyrik itu najis, najisnya i'tiqadi, bukan najis isi. Antum salaman, berjabat tangan, muamalah, tidak apa-apa. Ada pun mengakidah dia, itu yang kotor. Karena dia menyekutukan Allah itu. Tapi kan kemudian ketika Islam memahamkan kepada kita, tidak semua Islam itu dianggap kafir harbi. Semuanya boleh diperangi. Tidak. Ada zimmi, ada mu'ahad. Ya. Ada musta'man. Ada. Dan itu disebutkan. Nah, kalau kita enggak paham, kita enggak mau belajar, dan kemudian kita ikut kelompok-kelompok yang enggak jelas, berat, akhirnya salah kita masuk. Karena semangat, masya Allah, di situ memang butuh beragama itu jihad. Memang Allah kabulkan begitu. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang bersungguh-sungguh di dalam agama kami, sungguh-sungguh jihad kan mana di situ?
Sehingga ketika dia ingin jadi seorang mujahid, ahli jihad, salah. Padahal Nabi menyebutkan apa orang yang disebut mujahid itu? Nabi bersabda, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid yang sebenarnya itu adalah bagaimana dia mencampuk, dia bersungguh-sungguh memerangi dirinya agar berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mujahid yang pertama disebut jihadun nafs. Dan jihadun nafs, menjihadi dirinya itu, ya berarti apa? Dia mempelajari agama dengan pemahaman yang benar kepada seorang ustaz yang benar pemahamannya, tidak aur-auran, tidak memprovokasi, membenci kepada pemimpin dan senyitalnya, banyak mengoreksi, wah ini pemimpin ini tidak pecus, ini antum jadi pemimpin nanti gimana, pecus kok tidak kira-kira, nah ini tidak layang Pak, justru mestinya ya taat kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana, gimana, yang Rasul perintahkan prinsip-prinsipnya sudah jelas, isma' wa ati, ya ini seperti itu, tapi kalau kemudian antum dengerin yang, ya memang itu asik, lebih-lebih dalam kondisi yang BBM sudah mahal, apa saja susah. Orang ngomong, wah ini memang pemerintah nih. Demikian-demikian, ya udah asik ngomong itu, tidak ada selesainya. Sampai semalam suntuk ya asik. Nah, tapi kalau udah ngaji, baca untuk baca hadis, ngantuk sudah. Dengerin Al-Quran dijelaskan, ngantuk sudah. Tapi kalau sudah ngomong yang demikian-demikian, waduh asik. Hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum, maka hati-hati dengan pemahaman tentang kita bersyukur kepada Allah berikan anugerah Islam, tapi pahamilah Islam dengan pemahaman bagaimana Rasulullah dan para sahabat supaya lurus memaknakan jihad, memaknakan bagaimana ketaatan kepada pemimpin, bagaimana kita tentang iman, rukun iman yang enam. Jadi itu dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah tabaraka wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin dan negeri kita Indonesia yang kita cintai ini tentunya dari hal-hal yang tidak disukai, musibah-musibah yang tentunya na'am yang akan menyakitkan yang dibenci wallahu taala alam. Dan yang terlebih yang terpenting apa? Jangan sampai musibah itu menimpa kepada agama kita. Nabi pun takut. Ya. Rabbana la taj'al musibatan fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu yang menimpa diri kami, menimpa pada agama kami. Ya tadi itu musibah. Kok masih terus berjalan? Lah iya. Memang doktrinnya dia orang baru ini, kalau kamu nanti ini itu togut, itu memang perlu disikat itu. Demikian-demikian, kamu di surga. Nah, makanya sampai dia membunuh diri. Namanya al-intihar. Membunuhkan dirinya. Dan para ulama menyebutkan al-intihar min qatlin nafs. Membunuh diri itu bagian daripada membunuh dirinya. Berarti apa? Khalidina finnar. Ini sudah jelas. Makanya hati-hati. Wallahu a'lam.